Facebook. Oke guys, jadi ini bahan-bahannya digunakan. Pertama, kertas HVS hitam ya. Kalau nggak ada, teman-teman boleh beli kertas karton, tapi bisa nanti dipotong-potong ya, menjadi ukuran A4 atau HVS. Kertas HVS atau A4 yang berwarna kuning. Ini nanti untuk mancungnya ya, atau untuk apa itu namanya, mulutnya ya, mulutnya atau bibirnya si penguin itu. Kemudian nanti warna pink, kertas warna pink HVS ya. Teman-teman boleh beli di tempat fotokopi terdekat kalian. Kalau misalkan yang kertas HVS berwarna ini tidak ada, teman-teman boleh warnai dengan warna-warni dengan menggunakan krayon ya. Oke, kita print out saja satu persatu. Kemudian kita kerjakan bagaimana cara membuat penguin headbands. Oke, teman-teman, kita akan membuka soft file-nya. Jadi nanti teman-teman soft file ini bisa di-download di link deskripsi ya. Nah, ini berjudul dengan penguin 1, klik ya, double klik saja. Di sini sudah ada 3 lembar ya, 3 lembar yang harus teman-teman print out. Teman-teman tinggal klik saja link di deskripsi. Bisa boleh dengan memberikan super thanks berapapun nominalnya untuk mensupport channel ini. Nanti akan segera di ACC template ini. Oke, kita print out dulu satu persatu. Yang slide number one ini kita menggunakan kertas berwarna hitam yang tadi ya. Kita coba saja pasang dulu di printernya. Sudah saya pasang ya. Teman-teman sudah di print out nih ya. Jadi hasilnya ini ada hitam, garis hitam ya. Nggak kelihatan karena ini kan memang kertasnya warna hitam ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting di sini sudah kelihatan garisnya. Jadi nanti kita bisa print out seperti itu ya. Sekarang kita lembar kedua, kita akan ngeprint ininya nih. Apanya ini, mukanya ya. Dengan warna apa ya, kira-kira warna putih saja. Print. Nah, ini page 1, sekarang page 2. Yang ini teman-teman klik current page. Kita klik OK. Dia sedang ngeprint ya, teman-teman ya. Oke, sudah berhasil ya. Sekarang lembar ketiganya, slide aja ke bawah. Nah, ini untuk mata, alis ya. Terus ada ini nih, bedak ya. Kemudian ada mulutnya. Kita print out saja ini. Pakai kertas warna ini teman-teman ya, putih, pakai kertas putih boleh. Saya print juga untuk bibirnya dan ininya ya, dan apa, bedaknya ini warna pink dan bibirnya warna kuning gitu, atau paruhnya. Jadi saya menggunakan dua kertas berwarna. Oke, kita klik dua kali saja page-nya. Halaman ketiga sini saya print dua lembar saja, dua kopi ya, karena ada dua warna gitu ya. Saya print out dua, kemudian current page. Oke, print out dan print. Ini yang warna. Oke. Ini warna kuningnya ya. Oke, sekarang kita potong-potong ya. Oke, pertama kita potong yang ini ya. Potong yang ini. Berdasarkan garis saja. Oke, ikutin dari garis saja. Oke, teman-teman. Oh ya, teman-teman jangan lupa sambil nonton video ini. Ini teman-teman, dukung channel ini dengan menekan tombol like ya, subscribe, iya, komentar, dan boleh dibagikan ya biar bermanfaat juga buat yang lainnya. Potong matanya dan alisnya. Ya, potong mata dan alisnya. Alisnya warna hitam ya. Oh ya, masih bisa. Kita potong matanya. Mata satu udah ya.
ini alisnya sudah. Oke, alis yang kedua sudah ready. Ini aja di kertas lembar warna kuning. Oke. Sudah. Gunting semuanya, ada ini kepalanya, ada mukanya, ada matanya, ada mulutnya, ada bedaknya, kemudian ada alisnya. Kita akan coba pasang. Oke, kita pasang seperti ini. Sekarang kita pasang. Dulu garisnya sama sama ini nih. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you get me feel like you whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Sekarang kita pasang alisnya. Alisnya belum ya, teman-teman, ini sudah jadi ya. Headband kita masukin ke sini. Kalau kepanjangan, ukur aja kepalanya ya. Nih.